Assalamualaikum sahabat sejahtera, selamat datang ke Dapur Sihat bersama Pertim X Televisi. Saya nama saya Syafiq Arif. So hari ini saya bersama saudara Adam Corey. Assalamualaikum. Saya bersama salah seorang pelakon yang mana ketika dahulu sangat-sangat terkenal lah. Sekarang ni dia masuk TV juga tapi kadang-kadang je lah kan, betul? Okay, so hari ni kita punya menu adalah Greek Lemon Chicken Skewer. Kita akan hidangkan bersama rice pilaf, nasi pilaf. Okay. So dia menu hari ni adalah macam makanan Greek sikit lah. Alright. So kita buat European style sikit. So pernah apa tuan pernah makan ke sebelum ni? Tak selalu. Mungkin kalau yang ini pun rasa pertama kali kot. Alhamdulillah. So okay, nanti kita terangkan bahan satu-satu lah. Betul. Yeah. Okay, so saya boleh mulakan tuan. Baik. Okay. So mulakan macam ni Chef. Okay, so mula-mula kita akan buat nasi dahulu sebab nasi ni ambil masa sikit. So kalau kata kita nak hidangkan semua sekali at one time, so kita kena buat mana yang lama dulu. Yang lama dulu. So paling lama is actually nasi. So nasi ni ambil masa dalam 30 minit lah untuk masak. 30 minit. So barang-barang dia kalau kata untuk nasi adalah kita perlukan beras. So yang ni kita menggunakan beras basmati. So basmati ni ada banyak lah. So yang basmati ni dia perbezaan dia adalah dia punya grain tu. Dia punya beras tu panjang sikit. Panjang sikit. Okay. And then this one pun bagus lah kalau kata untuk orang yang ada sakit apa diabetes apa semua kan, dia low GI. Okay. So bila makan tu dia punya sugar tak spike dalam tinggi. Okay. Alhamdulillah. Okay. Ini apa ni Chef? Ini kita guna chicken stock. Okay. Stock ayam. So this one kita biasa guna kalau kata ratio dia dalam 2 cawan beras. So kita akan guna 3 cawan air ataupun chicken stock lah. Okay. So kalau tak ada chicken stock boleh pakai air bersama dengan chicken stock cube powder apa semua kat dalam boleh juga. So kalau ada kat 3 depan ni apa dia? Okay. So kita ada minyak. So kita pakai olive oil, minyak zaitun. Okay. Alright. Lepas tu kita pakai butter. So butter ni dalam 2 tablespoon. Okay. Dan juga kita pakai chop onion. Chop onion. So yang ni semua ni kena gaul sekali dengan beras ni ke macam ni? Tak, kita akan masak satu-satu dulu. Okay. So kita akan start lah. Boleh kita start lah? Silakan. Okay, terima kasih. Okay. So macam biasa lah, kita akan panaskan minyak dahulu lah. Yeah. Okay. Alright. So kita ambil butter dengan minyak dahulu. Okay. So kalau tuan perasan kenapa kita pakai butter dan minyak, disebabkan butter ni ada lemak susu di dalam. Dan juga lemak susu ni ada lactose dalam. So bila ada lactose dia mudah hangus. So kita gabungkan dua ni supaya dia ni tak hangus lah. So kita masukkan minyak dahulu. Minyak tu sikit ke? Sikit saja. Pasal kalau kata terlampau banyak nanti dia akan apa orang cakap berminyak sangat lah. Kita tak nak dia berminyak sangat. Okey. Lepas kita masukkan butter juga. So sementara tengah tunggu cair tu. Okey. Kita panaskan, cairkan dia dahulu betul-betul. Panas. Ini memang panas sikit, dia pakai elektrik, dia kuat sikit. So kita masukkan dengan chop onion. So ini kita pakai onion Holland. Onion yang warna kuning tu. Warna kuning? Yang bukan yang merah. Beza dia adalah yang India betul. So ni sekejap je. Kita nak bagi dia naik bau sahaja. Alright. Dia dah naik bau dah ni. Dia dah naik bau. Okay, sekarang kita masukkan beras. So beras ni kena basuh dahulu. Okay. Kalau basmati biasanya kita akan rendam lah seketika. 20 minit. Okay, kita masuk. Dalam masa 30 minit cukup. 30 minit insyaAllah. Okay, kita masukkan beras. Okay, bila orang tanya apa beza rice pilaf dengan apa nama ni dengan nasi minyak. So lebih kurang sama, cuma nasi minyak dia akan pakai ghee. So ghee dia punya kandungan lemak tu tinggi sikit berbanding dengan butter lah. So sekarang ni apa kita buat is that kita gaulkan beras ni dengan
apa nama ni dengan butter tadi. Okey, kena gaul dengan sebati. Okey, supaya bila dia kena dekat bahagian panas tu, dia akan toastkan nasi tersebut. So bila toast dia ada bau macam nutty flavor. Okey, dah bau nanti. Dia ada bau sikit. Tapi kena make sure kacau lah. Kalau dibiarkan je, dia boleh hangus. Jangan hangus. Okey. So api tu maintain macam api maintain je lah. Jangan terlampau tinggi, jangan terlampau api lah. Jangan terlampau apa, rendah panas. Okey, kita dah boleh masukkan. Kalau boleh, tuan boleh masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan. Masukkan semua. Okey. Alright. Okay. So bila kita dah masukkan ni, okey. So kita kacau seketika. Ini kena tunggu 20 minit ni. Kalau kata nak masak terus atas pre on boleh, dia akan masak dalam ni pun dalam 25-20 minit macam tu lah. Tapi kita nak pakai pre nasi kejap lagi. So ni yang ada panas kan. Okay, so kita masuk. Kita masuk garam. Rasa kena ada. Rasa cukup rasa. Lepas tu sedikit pepper lah. Pepper. Pakai white pepper pun boleh. Alright. Itu hanya untuk rasa lah. InsyaAllah. Okay, dan kita kacau, make sure semua sebati. Dan kita akan masak di dalam rice cooker. So, beza tak chef pakai yang dah grind ni dengan yang biji? Kalau kata yang biji tu lagi better lah. Sebenarnya sebab kalau ikut black pepper, dia kalau freshly grind, rasa dia lebih kuat. Berbanding kalau yang dah siap grind tu, dia akan hilang dia punya rasa apa sebab. Sebab tu kalau kata yang sebiji tu lebih mahal berbanding yang dah digrind. Itu beza dia. Okay, so bila dah ni kita masukkan ke dalam periuk. Okay. So ini bila nak masuk ni chef. Tu nanti tu untuk hiasan. Nanti kita akan buat. So bila dah settle nanti kan, kita akan hiaskan pinggan gunakan sedikit bahan-bahan tersebut lah. Okay. Alright. So just tutup and kita akan tunggu dia masak. Dan Okey. Sendirian yang nampak. Chef, Islam sangat mementingkan kesihatan tubuh badan. Okey. Dia dalam satu hadis Ibnu Majah ada sebut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah kesihatan tubuh badan. Okay. Sesungguhnya tiada yang lebih baik daripada kesihatan selepas keimanan. Itu dalilnya. Supaya ialah Islam memang tekankan kesihatan badan supaya kita boleh buat ibadah ataupun amalan yang baik. Betul. Untuk diri kita. Betul. Dan untuk semua orang. Betul. Jadi bagi seorang Islam, itulah yang kita harus jaga. Sebab ialah kita nak beribadah, kena tubuh badan kita kena sihat. Betul. Kita kena kuat baru. Betul. Kita boleh khusyuk. Betul. Bila kita beribadah. Betul. Kalau sakit semua bagai, kita memang susah lah kalau nak konsentrate semua kan. Tak boleh. Seperti kita nak masak sama juga. Betul. Kita kena siap baru kita boleh masak. Betul. Kalau kita tak siap, betul kita nak masak. Betul. Untuk orang yang nak makan. Pasal benda tu pun boleh efek kepada orang yang makan makanan kita juga kan. Ya, betul. Sebab setahu saya, bila kita masak ni, kita kena ada satu sifat jujur. Betul. Dan kita kena masak macam kita nak makan. Betul. Ataupun kita nak bagi anak-anak kita makan. Sebab bagi macam orang kata apa, masakan mak lebih sedap daripada masakan luar. Betul. Betul. Agree. So sebab mak bila masak, dia penuh dengan kasih sayang, kejujuran. Doa. You know, dia betul-betul nak anak dia makan apa yang dia rasa. Betul. So sama juga kalau kita meniaga ataupun kita sebagai chef. Betul. Nak bagi orang makan. Betul. Itu paling penting. Itu saya paling setujulah. Sebab kalau kata saya mengajar dengan student saya ataupun dengan orang luar sekalipun, saya pentingkan mengenai kesihatan. Betul. Keselamatan makanan dan sebagainya supaya mereka pun tidak ada apa-apa masalah di kemudian hari. Betul, 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 betul. Okey, chef. Alright. Banyak saya tengok dia punya bahan. Ni apa kita nak masuk selepas ni? Okey, ni bahan yang kedua. Okey. Okey, so sekarang ni kita nak buat ayam pula untuk chicken skewer dia. Okey, so lebih kurang macam sate lah. Lebih kurang macam sate lah. Okey. So sebelum kita mula apa-apa dahulu, so kita ambil lidi sate ni, kita perlu rendam dalam air. Air panas. Air biasa je. Okay. Dalam 30 minit.
renyek macam tu lah. Sebab? Sebab kalau kata kita bakar supaya lidi ni tak hangus dan lidi ni tak patah dan sebagainya. So bila dah ada kandungan air dalam ni, so bila kita masak nanti dia tak mudah pecah, patah dan sebagainya lah. Faham. So ini yang paling penting lah kalau dalam banyak-banyak benda lah. Okay, so kena rendam lah. Kena rendam dahulu. Ini kena dah rendam lah ni? Dah settle. Okay. Kita memang buat awal-awal minum pelas sikit. Okay, next kita perlukan dada, bahagian dada ayam. Ayam. Okay, dada ayam ni kita buang lemak dia. Lemak dia, okay. Sebab ada setengah orang kata lemak ayam ni tak apa-apa bagus kalau makan dalam kuantiti yang banyak. Mm-hmm. So kita buang. So kita hanya concentrate on the daging saja. Daging saja. InsyaAllah rasa semua dia lah. InsyaAllah. Okay, selepas itu kita ada lada bengala hijau. Hijau. Okay. Lada bengala merah. Merah. Okay, suka merah. Mm-hmm. Alright. Dan juga bawang holen. Ini bawang holen yang warna kuning tu. Bawang holen. Takut orang confuse ke apa semua. Okay, selain daripada tu kita perlukan lemon juice. Lemon juice. Okay. Okay. Kita perlukan minyak zaitun. Minyak zaitun. So yang ni kita pakai minyak zaitun extra virgin. Oh. Tuan tahu tak ada tiga jenis? Itulah baru nak tanya. Ah, okay. Bezanya apa extra virgin and not virgin. Okay, first, kita go for extra virgin dahulu lah. So extra virgin adalah first press. So olive tu kita akan tekan, so dia keluarkan minyak yang pertama. So itu kita panggil sebagai extra virgin. Tetapi kalau kata selepas perahan yang kedua, itu kita akan panggil sebagai virgin oil. Okay, so press one is extra virgin. Second press is virgin oil. Third press is what we call as pomas. Pomas. So pomas ni biasanya dia minyak olive oil dan dicampur dengan minyak campuran lain-lain. Okay. Seperti minyak jagung dan sebagainya. Kenapa dia buat macam tu? Sebab kalau pakai untuk extra virgin dan juga virgin olive oil, dia tak boleh masak. So kalau masak, dia akan cepat berasap. Dia punya daya ketahanan untuk kepanasan tu, tak kuat, tak tinggi. Dia hanya sampai 60 darjah Celsius je. Selepas itu dia dah berasap dan minyak tersebut tak boleh dipakai sebab dah jadi rosak. Minyak olive oil ni sekarang ni boleh minum tak? Abi boleh makan tak? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Dia masak dengan makan lain ke atau yang sama? Sama juga. Macam for example extra virgin dengan virgin olive oil tu kita guna untuk buat salad. So kalau kata macam kita nak buat dressing apa semua kan? Itu kita pakai extra virgin. Kita jangan pakai yang third press. So third press ni biasa untuk masak. Okey. So itu beza dia. So kalau yang first dengan second press ni pun guna untuk marinate pun boleh. Tapi masak kita jangan guna. Okey. Itu sebab kita nak make sure that minyak tersebut tidak menjadi salah satu bahan yang boleh menyebabkan kita sakit. Okay lah, kita tak nak. Faham. Okay. So selepas tu kita pakai daun ketumbar. Okay. Dan juga garlic ataupun bawang putih. Okay. Alright. Dua jenis herbs, kita pakai oregano leaf yang dry dan juga parsley leaf lah yang dry juga. Kalau nak pakai yang fresh, kalau ada yang fresh boleh guna juga, tak ada isu apa-apa pun. Rasa dia lebih menarik lagi. So maksudnya ini adalah ayam Greek lemon chicken skewer. Yes. Okay. So, alright. Okay. Kita nak mulakan mana satu dulu ni? Okay, so kita nak gaul dahulu. Oh, gaul dulu. Kita nak marinate dulu ayam tersebut. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, kita guna lemon juice. Dulu. Okay, kita masukkan lemon juice. Semua. Okay. Olive oil. Okay. Lalu. Alright, lepas tu kita nak potong daun. Daun ketumbar. Ketumbar, eh. Okay. Ketumbar kita potong. Ini dengan sugar tengok. Okay. Tak perlu terlalu halus. Okay. Kasar-kasar pun boleh. Okay. Alright. Masukkan. Okay. Selepas itu kita masukkan garlic. Oh, garlic sebiji ni tu. Kita akan sagat lah. Senang sagat. Sagat ni cepat sikit kerja lah. Kalau dia potong halus-halus, boleh juga. Boleh je. Tak ada masalah. Kalau sagat ni cepat sikit lah kerja. Tak perlu nak cincang 13 kali, 14 kali lah. Macam tu je. Kita menyenangkan kerja. Itu bezakan rajin ni. Macam kita kalau kata nak cepat apa kan. So, benda ni paling menyenangkan lah. This one kita biasanya kalau kata untuk dalam dapur memang biasa kita ada benda-benda macam ni. Okay. Dia kena pakai berapa biji? Dalam 2 ulas, insyaAllah. 2 ulas. Okay. Kalau kata suka rasa bau garlic ni, tambah lagi sikit pun tak ada masalah. Bagi saya, bila kita buat masakan panas ni ataupun hot cooking ni, kita tak terlampau ikut sangat dia punya, apa nama?
timbang apa semua bagai. Biasanya ikut rasa. Bila kita rasa semua okey, baru kita apa ni. Tak, kalau kata kita garlic ni ada satu kesihatan juga kan? Betul. Makanan sunnah juga kan? Tak sebab saya. Okey, kita masukkan oregano. Okey. Okey, dan juga kita masukkan daun parsley. Okay. Oh, so, ingat penonton, jangan makan apa ni bawang putih tu sebiji macam batu pergi sembahyang tau. Okey. Ini sila-sila kena siku lah. Okey, selepas tu kita garam, masukkan garam. Okey. Dan juga kita masukkan black pepper. Black pepper juga. Black pepper untuk rasa dia. Okey. Selepas itu kita gaulkan gaul. Gilalah. Ini kena pakai gelap kan? Tak pakai gelap nanti kan banyak-banyak masalah pula kan? Betul. Ayam ni kena faham, ayam ni ada salmonella. So kalau kata tangan tu tak bersih ke apa, kalau kata kita sentuh makanan yang akan dimasak sebentar lagi apa semua bagai, lepas tu makanan tersebut boleh dihidangkan terus, boleh mendatangkan masalah nanti. Macam keracunan makanan dan sebagainya. Dan sebab tu je ayam tak macam daging. Macam daging kita ada, boleh tanya kalau buat steak tu ada doneness dia. Betul? Ayam tak boleh. Ayam tak boleh. Kalau minta doneness tu masalah sikit lah kat situ nanti. Jadi kalau tak nak sakit perut, pakai glove. Yes. Okay, so dia dah marinate. So one thing about bila kita letak lemon, kalau you perasan dia dah tukar colour. Betul. Sebab acid tu dia dah react dengan protein daripada ayam ni. So kalau kata macam makanan seperti ikan apa semua bagai, kalau kata kita hanya letak lemon saja dan biarkan tepi selama 15 minit, kita boleh terus makan, tak ada apa-apa masalah. Sama dengan sotong ataupun udang. Sotong udang tak digalakkan sangat. Kalau ikan macam macam sushi grade punya salmon dan sebagainya, if you rasa you tak boleh makan mentah, you can just press the lemon a bit and you can just eat it like that. Benda tu akan secara tak langsung macam technically dia masak lah. Macam tu je. Faham. So ni dah berubah dah. So biasanya kita akan kena biarkan marinate selama 30 minit, 45 ke 1 jam. Oh, lama juga. Sebab dia nak make sure dia rasa tu masuk dalam. Perap dalam. Okay. So bayangkanlah ni dah 45 minit eh. Okey, dah ni settle. Okay. So kita bayangkan dia, bayangkan. Okey, kita tepikan ni dahululah. Baik. Sebentar ya. Okey. Alright, so kita dah marinate ni semua bagai. So kita sekarang ni kita nak siapkan hidangan kita lah. So apa yang kita perlu buat sekarang adalah kita nak cucukkan dia. Okay. So kita ada 3 barang ni, termasuk dengan ayam. Okay. Yang so, masuk mana dulu? Ini ikut cara masing-masing. Ada orang suka letak bawang dulu. Ada orang ada ni. Okay. Kita ambil dalam bawang besar macam ni, kita cucuk. Okay. Lepas tu kita ambil ayam. Dari ayam yang ada ni, kita cucuk juga. Lepas tu kita ambil satu lagi. So biar dia ada colour lah kat situ. So bila kita masak nanti, ianya nampak lebih, dia nampak lebih menarik lah. So nanti kita cucuk habiskan dulu. So okay, bawang. So biasanya kita akan letak 3 ayam lah. 3 ayam. 3 tu ayam. Dan pengakhiran dia adalah berapa lagi satu. Ya, atas macam ni. So macam ni lah. Jadi macam ni. So biasanya kalau kata kita nak buat untuk barbecue ke apa ke, benda ni kita dah marinate, kita boleh siapkan dan kita simpan dalam peti ais. So bila nak masak dia, kita keluarkan dan sebagainya. Okay. Kita dah siap satu. Okay. Nanti kita akan siapkan semua yang ada dalam ni. Macam dah siap. So ni adalah rupa dia lah. So bila kita dah siapkan semua ni, rupa dia. So again, bila kita dah siap macam ni, boleh kita simpan di dalam peti ais lah. So bila kita nak buat barbecue ke apa, dia dah siap boleh. So macam kalau nak buat malam tu, dalam 3 tu dah boleh. Lagi lama dia marinate, lagi sedap. Lagi sedap. Sebab dia dah perap. Semua rasa dia nak dekat dalam. Masya Allah. Okay. So kita nak masak macam ni? Okay, so kita nak masak. Alright. So sekarang ni kita menggunakan non-stick pan lah. Okay. So kalau kata nak buat barbecue style dalam atas sarang pun, tak ada apa-apa masalah. Boleh je. Okay. So kita dah boleh masukkan minyak. Kita masukkan minyak sedikit. Tak apa-apa banyak, sebab dalam ni dah ada minyak. Dah ada minyak. So kalau banyak sangat minyak, nanti dia akan jadi lebih berminyak lah. So itu yang kita tak nak. Okay. So kalau kata kalau barbecue style, kita boleh guna tangan sajalah, pusing macam sate. Kalau ni kita guna tong lah. Okay, kita letak. Ni dia sate Arab lah ni. Lebih kurang lah. Okay. Okay.
Okay, so kita jangan letak banyak, bagi dia ruang sedikit. Kalau terlampau banyak nanti dia crowded dan dia lambat masak. Lambat masak. So lepas tu kita pula kalau boleh nak api yang panas, sebab kalau api yang tak panas dia akan jadi berair, dia air dia akan keluar banyak. Oh ya ke? So bila air keluar banyak, so ayam tersebut jadi kering lah. Itu yang kita tak nak. So protein memang macam tu lah. So bila kita letak atas api, dia akan macam jadi macam kalau kata tuan ambil satu kain basah kan. So bila dia panas, dia makin lama kita perah. So bila lama lagi perah, lagi banyak air keluar. Itu jadi kering. Itu yang orang tak tahu. Ini pun dah keluar dah air. Dia dah keluar dah kan. Bau dia. Baik, mantap. Jangan cakap macam bagus, Chef. Jangan cakap macam ni. Asyik baik bukan bulan puasa tu kan? Jangan buat bulan puasa. Bahaya. Okey, so kita balik-balikkan lah. Cuma bezanya kita masak dalam ini wok kan? Pan. Masak dalam pan dengan barbecue, bezanya rasa. Tapi masaknya sama. Jangan kita terlebih masak ataupun terkurang masak. Betul. Okay, so sementara kita tengah tunggu ni masak, mungkin kita boleh buat kuah, sos dia. Okay. Oh, ni sos dia? Ni kita buat sos dia lah. Okay. Sos dia, base dia menggunakan yogurt. Okay. Alright. Okay, ni yogurt. Ni yogurt. Yogurt boleh pakai yogurt biasa. Biasa. Ataupun kalau kata kita nak pakai yogurt yang Greek yogurt pun boleh. Ini makan terus boleh tak ni? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Oh, maksudnya saya pernah rasa ni masa dekat Madinah, bulan puasa, mereka buka dengan madu. Dengan yogurt ni. Dia bagi satu berkat tu lah. Dengan apa ni? Kurma dengan yogurt. Dengan roti. Okey. Oh, masak. Saya pernah pergi ke Greece dahulu, wakil Malaysia untuk apa persatuan chef dekat sana. So biasanya diorang hidangan mereka adalah Greek yogurt yang sangat masam, dihidangkan bersama dengan madu. Memang sedap. Saya ingat benda tu macam pelik, tapi bila try, balik Malaysia cari. Itu yang bagulah. Kalau kata tuan Adam nak tahu apa bagusnya apa yogurt ni, dalamnya ada lactobacillus dan sebagainya. Sama juga macam kita minum vitamin kan, sangat bagus untuk perut, penghadaman dan sebagainya. Inilah kesihatan orang ni. Okay. Alright, so kita pusing-pusing dahulu. Nampak dalam ni pun dah brown sikit kan. So kita akan masak ni sampai dia jadi warna brown lah. Dia akan brown sikit lah. Kita make sure dia brown, bukan hangus lah. Betul-betul. Kalau hangus tu dah lain kita. Itu dah boleh bungkus balik lah. So saya rasa saya konsentrate sini dahulu lah. Ni pun dah nak settle ni. Kalau tuan tengok nampak color dia kan. Betul-betul. So itu yang kita nak lah. So bila kita hidangkan, ini nampak menarik. So bagi saya benda ni perlu dapatkan warna perang tu, sebab warna perang tu lah yang memberikan rasa. Rasa kepada makanan tersebut. Ya. Kalau kata kita nak lebih technically, macam-macam lah. Betul. Tapi ini lebih kepada apa yang kita boleh explain kepada kita punya. So make sure dia brown cantik, make sure dia apa ni lah. Cuma beza dia bakar dengan masak dalam pan ni, itulah bezanya kan. Lebih berasap lah kan. Betul. Sebab kita masuk dalam studio ni, tak boleh dah berasap kan. Jadi habis semua dulu. Ya, dalam semua keluar. Kita semua basah. Okey. So okey, ni dah siap. Bagi saya ni macam ni pun dah cantik, color dia dah menarik. Bagi saya pun okey lah. Okay. So saya kita tak kata pindah dulu lah. Okey. Kita dah kompon masalah ni. Sabar. Okay. Lepas ini kita akan tunjukkan cara-cara macam mana nak buat dia punya sos dia. Okey, selamat kembali. Yang kita cakap, yang kita sebut tadi nak buat sos dia. Chef, macam mana kita nak buat sos? Okey, so sos macam saya mention tadi lah, kita perlukan yogurt ataupun tairo. Okey. So macam saya cakap, either yogurt biasa pun boleh ataupun kita boleh guna Greek yogurt. Okay. Biasa dia rasa masam tu lebih kepada Greek yogurt. Greek atau lebih pekat lah. Okey. So this one kita masukkan. Okey, terlebih dahulu. Alright. Okay. So ni dalam 2 cawan lah biasa. Dalam 2 cawan. Okey.
Selepas itu kita perlukan daun dill. Daun dill. Ni boleh dapat dekat any supermarket lah, yang macam Jaya Grocer ke Ion ke boleh dapat. So boleh cari dekat bahagian sayur-sayuran. Ni adalah sejenis herba lah. So kalau kata herba ni, biasanya kalau kata kita guna untuk ikan apa semua kan sangat-sangat sedap. Kalau so daun dill eh. Ni daun dill. So ingat, kau nak dill dengan aku punya pakai daun dill. Okey. So kita chop halus lah. Okey. Kita chop dia halus. Alright. So kita nak keluarkan aroma dia dan minyak dia lah. Itu sebab kan. Okay. Masukkan dalam, nanti kita gaul. Ini dah potong pun tuan boleh bau kan? Betul. Okey, lepas tu kita letak apa nama ni? Lemon juice. Okey. Okay, dan kita gunakan dua bawang putih. So kita mengulah dua ulas bawang putih. Kita parutkan dia. Ataupun kalau tak ada ni, kita boleh chop halus lah. Sehalus yang boleh. So bila kita pakai yang pemarut ni, dia lebih halus lah. So bila masuk dalam tu, rasa bawang putih dia kuat sikit. Kalau kata kita chop tu, dia kadang-kadang ada yang kasar dan sebagainya. So bila kadang-kadang bila kasar sangat, bila kita makan tergigit, tahu bila betul kecut tadi. Okay, kita masukkan. Okey. So kita dah kacau ni. Dah ni semua bagai. Kita masukkan. Sama juga. Garam. Secukup rasa. Dan juga sedikit pepper jugalah. Kita masukkan juga. Sini. Okey. Barang yang terakhir yang kita perlu masukkan sebelum kita menyiapkan makanan ni adalah timun yang telah diparut. Ni kita pakai timun biasalah. Kalau kata nak pakai timun Jepun pun boleh juga. So biasanya sebelum kita masukkan ke dalam kuah kita ni, yogurt kita tadi ni, so kita perlu perah dahulu. Buang air. Pasal dia ada banyak air. So bila kita masuk, kalau kata ni, nanti dia akan jadi lebih cair lagi kalau kata kita tak buat. So make sure kita buat yang tu dahulu eh. Alright, so kita masukkan. Okay, kita kacau. Nampak chef profesional kacau nama. Macam pernah masuk ni je, master chef eh? InsyaAllah. Okay, so ini rupa dia. Okay. Dah bau dia. So dia, pasal dia gunakan timun dan sebagainya, rasa je lebih refreshing lah. Kalau nak panggil nama yang original dia, Taziki lah. Taziki sauce. Sangat susah nak sebut Taziki. Betul. Kena kacau dengan ayam kan macam tu. So bilanya normally kita akan, kalau kata bahasa direct dia adalah yogurt and cucumber sauce. Itu bahasa dah boleh kita bahasa Inggeris ya. Okay. So kita dah siap. So kita boleh hidangkan lah. Okay. So kita letak sikit Japanese punya seasoning lah. Seasoning we call Stagorashi. Dalam ni ada chili powder, ada umami taste and all those things. So kita tak buat rasa. Ini. Kalau kata ada salad ke apa, kita boleh hidangkan. Betul. InsyaAllah. Dah siap. Rasa lapar. Lapar kan? Jangan ikut saya. Ini khas untuk saya sebab tu punya batangnya dalam ni pun. Chef tak boleh ikut. Chef. Yeah. Okay. So inilah yang kita dah boleh hidang lah kepada yang siapa-siapa yang makan. Tapi sebenarnya saya yang nak makan. Silakan kalau tuan nak rasa. Okay. Jangan ikut saya ya. Bye. Makan dulu. Tak payah senyum, Chef. Tak payah senyum.